Nenek siapa tas? Timur. Nah, Timur katanya. Ingat ya tas. Tuh tanya sama namu kalau emang kompak loh. Apa tas? Kalau emang kamu kompak situ. Apa? Bapak bisikin namaan. Dan kalau kompak sono pada. Jangan suap ya tas. Hah? Jangan suap ya. Lompat mama mau cari dari mama. Kalau aku sebelah lu sakit sini. Ya banyak makan mie kali barusan. Sono duduk. Oh, no. Ya apa baru bingung. Coba kalau kompak kapal pada mau. Belum jangan dikasih tahu mama gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati pimpinan direksi, direktur YouTube. Ini ketawa deh. Ya, nanti ya. Nanti guys. Sekaligus apa namanya, kalau yang menyentuh itu apa? Sutradara dan sutradari. Iya, sutradara sekaligus kameramen. Gue melangkap semuanya, pokoknya direkturnya. Aduh, produser. Produser. Terus editor. Editor. Terus artis. Pokoknya diborong semuanya. Artis juga. Artis juga terjun. Iya, jadi semuanya ya. Ini jadi pembagian gajinya bagaimana jadinya? Nah. Ini kan gajian nih, pembagian nih, iya, anaknya bener. Lagi gajian. Nah, anaknya kapan nanya dulu ini, Pak? Gajian kapan? Gajian apa? Udah kemarin. Nah, kenapa? Jangan terus sering main cabut apa? Apa? Pamit ini minta duit 20 ribu, tak kasih 50 biar ada kembalian. Malah dikepas habis, Ma. Cuman anaknya, wah. Tidak perlu ya, yang boleh ngano ya, tempat tidur ya. Iya. Boneka ini membetin berarti ku, udah lihat boneka ini nih. Agak dia ngomong itu, jangan bilang kamu harus kasih tahu. Iya. Apalagi nanti kok jadi pinjam-pinjam uang, tak boleh. Tak boleh, Ma ya. Mak ngapa? Nah, pinjam-pinjam uang nanti, aduh. Mak, biasanya ngutang kalau biu, kayak. Kagak, bayaran transfer kayak tadi tetap udah dibayar. Kemarin gue hitung itu mau biu. Tinggalin 50 ribu nih, Yung. Ntar itu mana ya? Iya. Bulan ini. Gajian ya kan? Iya. Bulan ini di mama itu 2 juta, mama. Terlalu aja. Lihat. Tapi bang. Selama ini mama tuh belum kasih balas uang papa yang buat beli motor. Ya. Itu kan yang dibeliin pas. Dibeliin. Kepada orang kartu nama ya. Tidak, mama sama papa. Kartu mama ada, sama papa yang tinggal ngambil doang. Nggak semudah itulah. Seperti biasanya, ya memang tak kasih buat buat jajan, ya. Tetapi ada tapinya, kamu jangan terus sering main capit. Masa begini, lebih baik kau beli makanan yang sedap, segar, kau nikmatin, dimakan. Ya, ya, Maya. Ya iya, capit kau beli makan, bonekanya taruh utuh begitu. Si boleh kala-kala main capit, tapi jangan kukupas sampai licin duitnya. Nah, nggak tahu apa, mama sampai ketak-ketok-ketak-ketok jerit-jerit putnya duitnya. Apa dia? Nah, aku sendiri yang megangin mama supaya mama nggak pergi sambil jerit-jerit. Mana sih?
Hah? Bikin kaki ya? Oh, bikin nampak segala macam angin tuh. Demi apaan? Hah? Iya, aku juga begitu. Ya enggak, minum. Lanjut. Kemarin kok ke Depok potong. Oh, hitung lah. Hitung. Orang. Masuk kolam renang. Orang. Terus kok ngambil beli popcorn. Rasanya orang tuh popcorn. Es krim. Bebek goreng. Kita kasih duit ya. Ya. Ini sesuai dengan kebijakan. Ini kamu harus latihan bijaksana dalam menggunakan duit. Mas aksinya mah bukan sekretarisnya dia. Oh, 2, 3, 4, 5, 6 buat ngitung sekretaris 100.000. Eh, lah. Jadi tinggal 5. Iya. Orang itu mana ya, Pak? Lah iya. Wede bagian. Lu bagian apa sama bagian? Apa ya, Pak? Dia itu kan di sini numpang, ngontrak di rumah suaminya gimana? Ya sekretaris, kamu kan bayar mama nganterin tuh tiap hari ini 100.000. Mama buat bayar arisan 100.000 nih. Bayar arisan. Mama itu arisan sebulan sekali. 100.000 nih, belum. Itu urusan kau, kamu yang kompak sama dia. Lah. Nih tas, aku bisikin tas. Bisikan tetangga. Udah ikhlas saja begitu. Masa begitu ya nangis istas. Allah berlinang air mata. Nangis jatuh terus nangis. Nangis. Udah lama juga kamu belum nangis. Nah itu apa nangis kok segitu? Ya udah kalau nangis dipotong 100.000. Masa oh, kamu gantian mamanya enggak? Lah kan mes belajar ini itu, ngapain? Ini itu apa? Ya, ini apa itu, ya? Ini itu. Ya. Mama enggak belanja apa-apa. Kan seperti aku bisikin tadi. Nah, ya. Pirasi gue 100.000 ah, dia bilang. Iya, iya, iya. Coba aja kalau kamu kompak sama berdua bisa tahu. Apa ngal? Nah, kalau kamu bisa kompak, ayah. Nggak ngasih tahu nggak kembali nih. Papa mau pilih sana pilih sini. Kasih tahu uang kembali. Kasih tahu mau dikasih ya lah. Kalau kalau nggak kasih tahu uang nggak kembali. Yes, kasih tahu mah rahasia. Papa mikir ngomong rahasia. Rahasia apaan? Rahasia toh. Ingat pasti atas ya. Apa coba tak akan kasih tahu pokoknya. Nggak kembali. Nggak. Apaan dulu? Rahasia mak. Rahasia apaan? Kok tak bagi dua? Tak bisa. Bagi dua apanya? Di TP. Enggak. Kata malam. Ini bagi dua kalau masih ini 50-nya mana? Intilah ya, Fio. 100. Ada semua uang sisa lagi. Ya Allah, ini bilang 100 tuh. Gue cetak uang
pas mantap mantap akalmu itu mau dirampas malah kalau nggak udah bilang terima kasih pak direktur dulu pak ingat tas iya bijaksana jaga menggunakan duit. Yang ada tambahin lagi. Dihasilin aja udah. Udah jangan nangis tas. Lagi kalau nangis juga senang aja. Udah lama belum nangis yakin. Udah lama emang kamu belum nangis bener. Iya. Udah berapa minggu kamu belum nangis? Berapa bulan? Karena juga papa kangen kamu nangis tuh, ya kan? Aku tahu kalau sudah melirik-lirik kalau dari tadi. Udah nangis. Sekarang udah mau nangis, lama nangis. Nih satu, dua, tiga, terakhir. Masa sih sebulan-sebulan duit habis mulu. Berantem dah, berantem mama. Sudah lama. Kamu kan lima, mama cuma satu biji. Enggak mau ikhlas banget sih. Lima, lima lawan satu berapa? Lima lawan satu. Itu biasanya kompak. Ah, udah iya sih namanya sih dan itu terlalu kayak gitu. Biasanya kompak. Ingat apa yang Bapak bilang ya? Ingat kembali. Ingat yang Bapak bilang ya. Ingat yang Bapak bilang. Iya. Betul nggak merah-merah? Kayaknya merah-merah guyu. Masa sih? Kalau nanti kali itu. Lama yang banyak kan ya? Nanti. Tahu? Nanti? Iya, tahu ya. Ada tuh di selipan. Mak kau pilih dikasih uang juga sama suami? Iya. Nah. Bayar Arisan. Nah, emang kemarin-kemarin kau Arisan duit dari mana? Dari kamu. Hah? Dari kamu. Duit dari saya? Nah. Saya kasih enggak? Masih, 200 ribu. Kapan? Begitu. Hah? Begitu. Nah gitu kapan? Enggak tahu bulan kapan boleh dikasih 200 ribu.
Bulan kapan? Lah kok arisan tiap bulan apa tiap minggu? Tiap bulan. Lah kok ambil dari mana duitnya? Dari duit kamu. Itu dikasih apa ambil sendiri? Kadang ngambil, kadang yang duit yang mentoh yang dikasih. Papa. Ini kalau begini kuat nih tas. Ini udah kuat, sangat bisa. Ini kalau papa yang rambut bisa. Awas lu ngejeduk deh lu. Jangan, jangan. Ngejeduk bisa. Jadi ya. Yang ini keras kok ngejeduk yang sebelah sini agak lunakan dikit. Emang kamu mau kasih duit berapa? 500. Eh? Yang mau ngasih berapa? Enggak, saya tanya dulu. Nah, kamu sendiri kepenginnya dikasihnya berapa? Ya, yang namanya dikasih ya berapa aja tas? Ya tidak. Hmm. Ya pengennya dikasih berapa? Ya dicukupi. Cukup yang bagaimana maksudnya? Karena cukupnya orang beda-beda, cukupnya kamu dan cukupnya beda. Kamu tadi yang bilang, mau dibilang mau bayar aja. Nah, Arisan, butuh, kamu Arisan udah ikut berapa bulan? Berapa bulan ya? Baru 2 bulan. 2 bulan dari Kodim. Yang baru 2 bulan, baru 2 orang, 1 orang. Jadi sebenarnya menang rambok? Dia belum lah. Baru kocokan pertama kemana. Kedua mana nih? Aduh sakit banget, Tasya, mamanya dibongkek. Salim,
Nah, kamu lagi minta duit dan minta buat apa? Makan di bawah. Kurang loh. Nih, oh, ada baik kok. Yang penting kan nolnya nggak gerinding. Jadi kemarin sekreti peti curagannya si krem itu angkanya itu bisa ditarik. Nolnya gerinding jadi berapa? Agak. 10 ribu. Nolnya itu di ini ditarik sama si itu. Bom. Jadi tinggal angka nolnya hilang. Jadi tinggal angka 1 doang. 100 juta jadi. 100 juta tinggal 1 dolar. Nangis dia langsung copot cangkangnya. Ah, ini kayak tadi nyetel Indosiar. Tadi SCTV. Sinetron. Itu udah gajian ya. Nah, papa tuh berlaku adil sama Yuyu. Meringis mamanya. Nah, kenyang sih habis makan soto terus pesan mie ayam. Kelapa mah cuma pendingin doang. Biar yang di rumah kan nanyain. Pendingin apa emang beli kelapa lama sih nunggu orang. Memang udah nangis mama, kemarin udah nangis. Ada video di sini yang mama nangis. Nah itu yang di Banjar. Iya dong. Aku juga. Papa, mama sabarin duit papa buat siapa? Kamu 15 ribu.